Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda dunia memberikan inspirasi bagi seorang pengrajin ubin di Magelang, Jawa Tengah. Motif virus corona hingga karantina dan vaksin ini dibuat menghasilkan ubin menjadi indah dan berkarya seni tinggi. Seperti inilah ubin lantai bermotif corona karya Winarno, pengrajin ubin di Dusun Ponggol, Desa Taman Agung, Muntilan, Magelang. Meski bermotif corona, namun ubin tersebut tampak indah dan berkarya seni tinggi. Menurut Winarno, awal idenya untuk membuat ubin bermotif corona ini lantaran ingin menuliskan sejarah bahwa pernah terjadi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Ya, kita kan sudah 2 tahun ini mengalami pandemi ya, bahwa pandemi ini merupakan sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Nah, salah satunya, biar tidak terlupakan, saya mengabadikan pandemi ini dengan karya saya, itu motif tegel, motif corona. Dalam motif tersebut pun mempunyai cerita tersendiri, seperti gambar virus corona yang menandakan adanya pandemi yang melanda dunia, garis kotak menceritakan karantina hingga vaksin massal sehingga virus dapat dilemahkan. Selain ubin motif corona, ada berbagai macam motif lainnya, yakni ubin motif polos, ubin bermotif batik sidomukti, motif batik kawung, bahkan ada juga ubin bermotif custom hingga modern. Untuk harga ubin polos dijual dari Rp125.000 per meter perseginya. Sedangkan untuk ubin bermotif dijual mulai dari Rp250.000 per meter persegi. Sementara untuk ubin bermotif corona rencananya akan dijual seharga Rp285.000 per meter perseginya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.